Halo, what's up guys, kembali lagi dengan saya di channel Arigo Gaming. Dan kali ini saya mau review add-on by Alifra. Aduh, lupa iki. Kita lihat dulu. Oh, ARHXPCIB ya. Ya itulah pokoknya, kalian sikat sendiri. Dan kali ini saya mau review addonnya ARH Fit PCIB ya. Ini C4 0307, hidung kotak, Bipo induk SBT. Oke, seperti penampilannya ya, ini detail parah ya. Tuh, wow. Kapan ya saya buat add-on sedetail ini ya, semoga lah. Oke, kita review di ini, saya review di Trends Android ya. Oke, tampilan depan seperti ini ya Bass Pro. Tuh, mantap ya. Kita nyalain lampunya. Oke, ini lampu dekat. Salah. Oh, lampu yang di atas ini ya. Yang belakang juga. Oke, kita langsung lihat fitur scriptnya cuy, karena atas ini berscript ya. Waduh, buset dah, banyak banget dah. Oke, kabin. Note, matikan kabin sebelum menggunakan fitur lain. Kalau ngeyel digebuk. Anjir. Oke, matikan kabin sebelum menggunakan fitur lainnya. Kabin. Apa ini kabin? Hei. Kotak MU. Oh, kotak MU ini ya. Waduh, kursor tanganku gede banget ya. Kotak MU. Wah. Oh, ini kotak pasir ya. Oh, ini isinya pasir ya. Yang hijau-hijau ini. Oke, kita muncul lagi kotak MU. Ya, kabinnya tembus pandang, cuk. Oke, MU itu ya semacam apa ya? Enggak tahu lah, yang tahu komen. Kabin nyalain dong, wey. Oke. Bendera SH. Jangan cuy, tralis kabin. Astaga. Tralis kabin. Bukan Bambang, ini. Tangku gede banget, cuy. Edan. Tralis kabin muncul. Oh. Tralis ya. Tutup knalpot. Waduh. Sampai knalpotnya juga dikasih fitur, cuy. Tutup knalpot, buka. Buka tutup. Mana Bambang? Oh, ada penggeraknya cuy. Mana buka? Astaga, ini tanganku kegedean cuk. Gini. Bendera SH. SH itu short hood ya, hidung memek. Muncul. Ada animasinya dong. Wow. Amazing. Sangat amazing. Kotak pasir kita munculin dulu. Dimunculin, uy. Kotak pasir. Mana pasir? Si Bambang. Uy, ini tak aku kekecilan, cok. Udah, biar aja MU-nya di munculin. Oh, bendera SA seperti ini. Warna CH bisa diganti. Aku tak lihat dulu. Oke, ini yang bemper polos. Ini warna hitam. Ini yang polos. Antena mana nih? Oh, antena di atas lokomotif ini ya. Pintu SA. Aku tak lihat dulu. Pintu. Buka Bambang. Oh.
Aduh, tanganku kegedean, cok. Eh, si Bambang. Ah, kebuka ya. Belakangnya. Oke, kebuka, coy. Kabel MU. Multiple unit. Depan. Oh, begini ya. Belakang juga lah. Jurulangsir mana? Oke, seperti ini. Wah, si bapak. Si bapak bukannya merem, cok. Oke, ini bapak gak jatuh nih. Nah, kita muncin aja ya. Jurulangsir. Tapi kita mau munculin tralis. Mana tralis kabin? Si Bambang. Ah. Wiper depan. Bang, nyalain bang. Oke, wiper depan. Oke, mantap sekali. Wiper belakang. Mana? Oi. Oke, kita lihat di sini. Aduh, tanganku kegedean, cok. Belakang. Hey, nyala dong. Hey. Si Bambang. Ah. Ini yang salah tangan gue atau apa sih? Jendela kanan. Jendela apa ini? Astaga naga, ini fiturnya sangat banyak sekali. Kapan saya buat add-on fitur banyak seperti ini? Ya, semoga aja. Karena ngebuat script itu sangat susah, Bambang. Buka, woi. Halo. Halo? Hey, kok nggak buka? Mana woi? Oke ya, kebuka. Ya pokoknya semuanya kebuka lah. Oke, untuk masinisnya di mana, cuy? Dah bodo amat, nyalain aja wipernya. Masinis, mana masinis? Hey. Oke, ini masinisnya, cuy. Astaga. Ini muka siapa lagi nih? Ada gambar Thomas dong. Punten mamang, guys. Astaga, mukanya selin. Oke, SH. Oh, pindah posisi ya. Enggak. Kursi putar. Oh, bisa diputar, cuy. Ya, kita ke depan ya. Livery lokomotif. Siap. Logo panah. Logo KAI panah. Bang, ubah dong. Oke, ya. Bisa berubah, coy, ya, panah. Logo KAI panah 75. Saya aku tak. Astaga. Ini yang salah scriptnya apa tangan gue ya? Ini kegedean tangan gue, cok. Oke. Pak, oh. KAI 7 si Bambang. Aduh. Saya aku tak. Ayo dong. Si Bambang. Astaga. Oh. Dia. Ya, ya gitulah pokoknya lah, bisa berubah livery lah. Ribet kali pun. Tangan gue yang salah ini, tangan gue gedean, cok. Oke. Semboyan 21 depan. CC, aku tak lihat dulu. CC. Ini kok gue kesel sendiri ya. Oke, susah tetap S21 depan. Halo. Oh, ini. Kiri ya. Ya kiri. Kanan. Oke, kita hilangin. Hilangin Bambang. Hey. Somebody get some help for me. Oke, dah hilang, dah. Yang belakang juga. Oke, ya. Semboyan nih Bambang. Hey.
munculin. Satu lagi. Eh. Adalah bodo amat lah. Oke. Semboyan depan. Oke. Semboyan ini ya, semboyan ijo, merah. Semboyan ijo. Oke. Ini lebih smooth ya, kalau kalau punya JRC itu kadang-kadang gosong ya. Sama belakang juga lah. Oke, ada fucking fog lamp ya. Oke. Nah, astaga. Aku tak lihat dulu. Oke, siap. Semboyan, oke, nyala, hijaunya, oke, nyala sayang, oke, dah nyala lagi, oke, nah, fog lamp kita matikan ya, biar nggak terlalu terang, si Bambang, oke, nah seperti ini ya cuy. Jadi kelebihan ini adalah fiturnya sangat banyak ya coy. Smooth. Seperti hati kus yang sangat smooth. Enggak gitu. Ada juru langsirnya, astaga. Sebentar. Oke, seperti ini ya juru langsirnya. Juru langsirnya sedang ngantuk. Masih udah ngantuk ya. Habis ngapain tuh? Belum ngopi si Bambak, si Bapak. Tapi kekurangan ini adalah kacanya ya, enggak bolong ya. Tapi enggak apa-apa nih, sudah keren ya. Terima kasih telah menonton konten ini, semoga puas. Ya, saya puas Mas Bro. Dan mohon maaf atas kekurangan dari konten ini. Ya, mantap. Oke, kalau sudah kita jalankan lokomotif. Lokfavnya si AR. Dah, jadi itulah. Oke, kita SDK ini mic kita nyalakan. Oke, mantap sekali ya. Oke ya, interior lupa. Oke, seperti interiornya ya, mantap sekali. Oke. Keren ya, tapi saya nggak bisa gerak di kabinnya ya. Tadi ada suara radio, mantap. Oke, kita lihat buginya. Buginya sangat detail sekali, Pak. Kapan saya punya add-on sedetail ini, Pak? Astaga. Maksudnya kapan saya bisa buat add-on sebagus ini, coy? Bisa mengalahkan para master. Enggak boleh gitu, coy. Enggak boleh. Oke, kita saling menghargai semua karya-karya orang lain ya. Jangan mentang-mentang kita ada master-master gitu. Gak boleh. Oke, kita jalankan. Aku tak ubah dulu wesel-nya. Ini ke sini. Sini. Ah, sudah ya. Oh ini nih KRL by saya sendiri ya, saya reskin jadi KIC. Oke, kita jalankan lokomotifnya. Buginya bergerak dong. Iya. Astaga, ini real banget dah. Bisa goyang-goyang dumang ini buginya cuy. Sama rotanya bergerak ya. Ini pertanyaan, ini dia gerakin bugi ini di Blender apa 3D Max ya? Saya nggak bisa coy kalau ngebuat bugi itu gerak-gerak coy. Makanya ada yang ngomen add-on saya itu ringan-ringan coy. Ya seperti itu.
Oke, kita bawang ngebut ya. Oke, kita tes kecepatannya. Waduh, ngebul, Pak. Oke. Mantap ya. Sangat detail. Oke, kecepatan sudah 63 km. Cung. Oke, kita hunting sini di dekat dengan bapak-bapak ini. Oke. Waduh. Astaga ya Tuhan. Ya ampun. Ya ampun. Oke, kita lihat berapakah kecepatannya. 98 km ya. Sudah mentok, coy. Oh, mentok 98 ya. Oke, kita bisa lihat. Waduh, Pak. Ini kenceng banget, Pak. Ya ampun, Bapak. Aduh, 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 aduh. Oke, wow, mantap sekali. Detail. Untuk saya request, kalian stop dulu ya, coy. Ini pada ngantre, coy. Request add-on ke saya itu, kalian stop dulu ya. Ini pada ngantre di FB saya. Bang, buat JR103, bang. Bang, 185. Bang, buat JR185. Ya, kalian teman-teman stop dulu ya. Karena ngantre, coy. Makanya saya stres. Entah kenapa gue nge-mash mulu, coy. Oke, stop, 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 stop. Bapak, 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 tolong bapak, bapak, tolong bapak, bapak, bapak. Bapak masih di, tolong stop dulu ya, bapak. Enggak ada masih di sih, coy. Ada juru langsir. Juru langsir masih ngantuk, belum ngopi, uy. Oke, 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 oke. Stop. Op, oke. Ya, mungkin sampai di sini saja kita mereview add-on-nya buatan sohib saya, ARH Fit TCID. Mungkin TCID ini ya, apa namanya? Scripting ya. Kalau tidak salah. Kalau untuk mesh-nya ya by dia sendiri ya, ARH Alif Rahman, ya itulah pokoknya. Oke, jika kalian mau add-on ini, kalian kunjungi FB-nya. Terus kalian masuk ke grup ITS, INAS atau TSAI ya. Oke, jika teman-teman sudah punya add-on ini, kalian jaga baik-baik. Menggunakan add-on ini dengan bijak, jangan dibajak ya. Kalau add-on ini kena bajak, kena imbasnya, coy. Kenapa? Kalian nggak dapat add-on ini, udah expiry, coy. Karena sudah dibajak oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab ya. Ya, sampai di sini saja. Lumayan keren ya lokomotifnya. Ini lokfavnya Alif Rahman ya, C4 SDT. Kalau saya lokfavnya ya semua, terutama kaleng jebun. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Sangat keren sekali. Dan jangan lupa follow Instagram baru saya ya. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.